Bu Dina, selamat datang di Kursi Panas. Panas banget, Pak. Panas banget. Oke, Bu Dina. Bu Dina, asalnya dari Malang. Betul nggak? Asal Bu Dina dari Malang. Nggak betul. Bukan ya? Tapi punya rumah di Malang, kan? Ya, saya asal dari Jakarta. Lahir besar sampai dewasa menikah di Jakarta. Tapi kemudian karena pekerjaan saya pindah ke Jawa Timur. Dan terakhir terdampar di Lawang, Malang. Oh, jadi di Lawang itu karena pekerjaan ya? Ya, bukan awalnya dari pekerjaan. Bukan karena dari sana. Ya. Oke, Bu Dina. Kalau ada orang yang tanya, Bu Dina itu beragama atau beretika dan moral? Kalau ada orang nanya, kapan, Pak? Sekarang? Sekarang, ya sekarang. Kalau nanya sekarang, saya akan jawab, saya beretika dan bermoral. Tapi ada satu hal yang mungkin mau saya sampaikan tentang agama. Silakan, Bu. Agama dalam pengertian, dalam bahasa Arab, ad-din. Artinya hukum. Saya berhukum. Iya. Berhukum ya? Nah, kalau saya patuh pada hukum. Dalam hal ini hukum Indonesia ya? Karena hukum, tinggal di Indonesia. Hukum negara dan hukum alam. Itu. Jadi bukan hukumnya negara lain ya, Bu Dina? Bukan, karena saya ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Oke. Bu Dina, karena beberapa cerita yang pernah kita sharingkan, kan Bu Dina mengalami satu fase yang panjang di dalam hidup. Ya. Dan tentu kan pernah mengalami satu fase ketika memandang agama itu menjadi sangat penting. Sangat fanatik, Pak. Sangat fanatik. Nah, kenapa Bu Dina? Sekarang kan bisa mengobservasi ya, diri sendiri itu. Mengapa dulu Bu Dina pernah fanatik beragama? Karena buta. Karena buta? Ada istilah taklid buta ya. Itu pada saat saya masih, karena itu kan pelajaran agama sejak saya lahir ya, sudah diajarkan oleh keluarga, oleh orang tua. Dan kebetulan almarhum ayah saya orangnya yang sangat taat. Versi pada masa itu ya, sangat taat. Almarhum ayah saya tentu ingin anak-anaknya juga menjadi anak yang taat. Sehingga pendidikan ayah saya mesti gayanya gaya militer dan gaya zaman Belanda, Pak. Kolonial. Gaya kolonial yang sangat kaku. Jadi, ya dengan sendirinya saya menyerap itu. Dan kemudian pada saat ayah saya sudah meninggal itu kira-kira tamat SMA. Dan saya anak paling tua. Selalu dibilangin anak paling tua jadi contoh buat adik-adiknya. Jadi, saya takut kalau saya tidak memberi contoh yang sesuai dengan aturan atau ajaran yang diberikan oleh orang tua tadi, termasuk pengetahuan agama. Tapi pengetahuan agama saya ketika SMA, ya pengetahuan agama ikut-ikutan karena saya belum belajar, belum mendalami pengetahuan agama yang sesungguhnya. Dan itu bisa menyebabkan fanatik, Bu Dina? Sangat. Sangat? Sangat bisa. Dan kalau kita melihat, kita bandingkan ya Bu Dina, dengan orang-orang yang kemudian fanatik atau bahkan bisa bertindak mencelakai orang lain karena fanatik dengan agama. Itu kira-kira mereka itu kenapa sih bisa seperti itu, Bu Dina? Kalau menurut pengalaman Bu Dina ya. Bisa bahkan sampai membabi buta, Pak. Maksudnya ini terminologi aja ya, metafor. Jadi melakukan itu karena keyakinan. Kan kita dipaksa untuk yakin. Kamu harus yakin yang soal ini itu atau pembuktian atau apa, nggak usah. Yang penting kamu harus yakin, yakin dulu tentang Tuhan, tentang agama, tentang aturan-aturan yang diajarkan versi agama, itu harus yakin. Kalau kamu nggak yakin, nanti kamu kafir. Sementara arti kafir sendiri saya nggak ngerti dengan baik. Apa itu maknanya kafir? Yang saya tahu kafir itu adalah orang jahat. Atau bahkan sebagian orang menganggap pokoknya kalau nggak sama, salah keyakinannya, kafir itu orang. Ya, kafir atau kafir itu lebih, kalau di pikiran saya, di persepsi saya, kafir itu lebih buruk daripada sekedar salah. Lebih, kayaknya jahat banget gitu loh. Jahat banget ya. Boleh dibunuh gitu boleh istilahnya. Dibunuh. Ada orang yang menganggap kayak gitu kan. Karena adanya ancaman-ancaman yang muncul,
dari masyarakat di sekitar, apalagi kalau dia mengaku dirinya misalnya pemuka agama atau guru-guru agama yang istilahnya diajeni ya, di apa diajeni itu dihormati, dimuliakan. Gitu. Mereka mengatakan seperti itu, saya ini siapa anak kecil? Ya pasti patuhnya karena takut. Karena kalau sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, kenapa orang bisa jadi berbuat tindakan yang mengerikan? Karena ya karena itu. Dia mungkin lebih parah dari saya atau sama dengan saya. Untung Bu Rina belum parah ya. Bisa, iya, saya belum separah yang seperti misalnya bom bunuh diri ya Pak. Ya, ini ada yang menarik Bu Dina, karena di film Siksa Kubur itu kan ada satu sequel yang bilang gini kan, percaya Sita, percaya, untuk percaya kamu tidak harus melihat dengan mata, gitu kan? Tidak harus membuktikan. Tidak harus melihat dengan mata, gitu. Jadi dia bisa melihat di dalam imajinasi. Sebenarnya bagi saya ini bagus loh, pelajaran bagus loh, untuk mengatakan bahwa banyak hal yang bisa dimunculkan di dalam pikiran tanpa harus ada kenyataannya dan itu dipercayai, gitu. Nah, bagi Bu Dina, bagaimana kalau orang percaya dengan Tuhan? Ini kaitannya dengan Bu Dina sebagai peneliti dulu kan, karena pola pikirnya kan pola pikir penelitian, itu kan harus substansial, objektif, kemudian ada substansi materialnya gitu kan. Nah kalau orang mengatakan bahwa aku percaya Tuhan, padahal bukti empirisnya tidak ada, substansi materialnya tidak ada, nah kalau bagi Bu Dina, ketika orang mengatakan aku percaya dengan Tuhan, atau aku percaya Tuhan itu ada, bagi Bu Dina itu seperti apa Bu Dina? Padahal kalau, ya tadi. Ya oke, okay. Sudah Pak. Pada masa saya masih aktif sebagai mahasiswa, sebagai peneliti, atau ya sebagai dosen ya, itu saya masih bertindak dua sisi. Saya bertindak sebagai peneliti, pikiran-pikiran saya, konsep-konsep saya bertolak belakang dengan agama. Tetapi pada masa itu, ya karena mungkin kebodohan saya atau ketidaktahuan saya anggap agama itu adalah divisi yang berbeda dari kehidupan ya. Jadi ya beragama, berpengetahuan atau berilmu pengetahuan itu adalah tindakan yang terpisah. Cuma di dalam proses penelitian, misalnya saya sedang ada di hutan, mengamati hewan yang sedang saya teliti. Pada saat saya menunggu si hewan itu beraktivitas dan harus saya catat semua kegiatannya, itu kadang-kadang kan hewannya lagi pergi kemana, kita nggak boleh pergi dari rumahnya. Karena saya sedang harus mengamati aktivitas hewan di rumahnya misalnya, ya itu tergantung titelnya ya, judul dari penelitiannya. Jadi saya nggak bisa ngikutin si hewan kemana aja, dan mobilitas dia kan memang kadang-kadang kecepatan tinggi ya, jadi nggak mungkin diikuti. Saya menunggu di situ. Pada saat saya menunggu sampai si hewan itu kembali lagi, misalnya kasih makan anak atau beraktivitas di dalam habitatnya dia, itu saya banyak merenung, Pak. Itu saya di hutan aja saya bawa Quran, bawa tafsir. Quran yang ada tafsirnya ya. Coba cari korelasi. Di situ saya berusaha terus karena saya ingin beragama dengan baik, tetapi juga menjadi seorang ilmuwan yang baik. Tapi saya nggak ketemu. Cuma ya ada beberapa hal yang bisa saya tarik hikmahnya atau nilainya dari si yang ada di Quran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau kita hanya berdasarkan bahasa verbal, hampir tidak ada korelasinya. Oke, saya mundur sendiri tadi ketika Bu Dina di hutan membawa tafsir ya atau Quran. Itu apa yang dilakukan apa Bu Dina? Saya baca. Baca untuk? Saya baca untuk memahami itu isi tafsir itu maksudnya kemana sih? Kok nggak ada hubungannya sama alam yang sedang saya amati? Oke. Jadi saya mencoba mencari karena saya sudah mulai merasa ada yang tidak beres, ada yang nggak cocok dengan antara praktek saya sebagai seorang peneliti maupun tapi yang ingin tetap beragama ya, artinya di sini
bermoral yang baik. Karena pada saat saya beragama dulu, setelah saya mulai dewasa, saya menganggap agama itu adalah pendidikan moral. Menganggap bahwa menganggap, agama ya. Adalah pendidikan moral. Karena saya belum mengkaji soal agama itu secara serius gitu. Dan ternyata apa? Setelah Bu Dina melihat, apakah agama itu adalah pendidikan moral atau bukan? Ya, setelah melampaui itu semua dan proses saya juga jadi ilmuwan sudah melampaui banyak, banyak perubahan di dalam kesadaran, cara pandang saya. Perubahan itu antara lain misalnya dari sisi, kalau kita dalam agama kan banyak patokannya dari kitab suci ya, untuk menjadi patokan sikap-sikap kita. Itu memang kalau yang pendidikan tentang misalnya kita nggak boleh mencuri, nggak boleh jahat, apa semua, itu kan pendidikan moral ya. Itu nilai universal ya? Nilai universal. Cuma yang ada di kitab suci umat saya pada saat itu. Sebenarnya semua agama juga akan mengajarkan itu ya, atau bahkan orang yang nggak beragama, budaya juga mengajarkan ada nilai universal itu. Nilai itu ada. Nah, itu yang saya mulai nyadari, oh ini universal, ini memang harusnya manusia begini. Nah, dikaitkan dengan ilmuwan atau pengetahuan yang ada dari ilmu pengetahuan, terus kalau saya udah beragama kayak gini, ini lingkungan hidup yang saya teliti, kayak misalnya saya meneliti katakanlah serangga, ya serangga hubungannya sama agama apa ya? Saya nggak melihat koneksi di situ. Jadi di situ saya mulai terus terkikis karena proses berpikir saya ya terkikis bahwa ini nggak ada hubungannya antara ini dengan ini. Sebenarnya lebih ke arah beragama itu adalah kecenderungan pelajaran, kecenderungan ya Pak ya, bukan semuanya. Agama ingin mengajarkan pada umumnya manusia untuk bermoral yang baik, berakhlak yang baik. Nah, kalau kita bicara bermoral atau berakhlak yang baik, tentunya kita akan mematuhi hukum-hukum alam, menjaga alam ini. Nah, di situ itu nilai universal ya. Nilai universalnya dan di situ kelihatan koneksinya Pak antara kejadian di alam realitas di alam dengan moral yang disampaikan oleh agama. Kalau manusia tidak berkelakuan baik terhadap semua makhluk, bahkan kan ada, kalau misalnya itu ada ayat-ayat yang mengatakan membunuh satu sama dengan membunuh sekian banyak orang gitu ya. Itu kalau itu diterapkan pada binatang atau itu diterapkan pada tumbuhan juga sama kan sebenarnya. Kalau kita membunuh satu tanpa tujuan yang emang jelas, maksudnya untuk entah dia sakit, entah dia untuk makanan, kayak gitu ya. Berarti kan kita hanya menuruti hawa nafsu. Pelajaran agama kan mengajarkan untuk pengendalian hawa nafsu. Pengendalian seperti kita mengendarai mobil, seperti kita mengendarai kuda. Itu kita kendalikan. Bukan kita dikte. Dan bukan kita yang dikendalikan oleh si kendaraan. Oke, Bu Dina. Sebagai seorang peneliti, ada orang yang bilang bahwa kitab suci itu lengkap loh, Bu Dina. Sudah ada ilmu pengetahuan, sains, embriologi ada, kosmologi ada, bahkan nuklir ada gitu. Nah, Bu Dina sebagai peneliti itu mengiyakan itu nggak? Beberapa iya Pak. Saya membuktikan. Beberapa ininya ada, tapi bukan yang tekstual Pak. Kalau secara, jadi tidak secara harafiah ya? Ya, tidak secara. Kalau secara verbal itu lebih ke arah pengetahuan sejarah, budaya dari suku Arab ya, tempat di mana kitab suci. Berarti kalau Islam itu tekstual turun, atau itu tidak secara harafiah, itu kan konteks ya? Konteks nilai Pak. Kalau itu konteks nilai kan tergantung kita yang memahami. Oh iya. Kalau saya ahli embriologi, dari teks yang sama, saya akan melihat embriologi. Itu akan berkembang dari diri masing-masing orang. Kalau jadi saya misalnya, bersifat universalnya itu di situ, Pak. Kalau saya seniman gitu, maka saya akan melihat pelajaran-pelajaran seni misalnya. Betul, gitu kan. Betul. Oke, berarti kan kalau demikian, teks itu menjadi teks sastra yang kontekstual. Bukan teksnya, Pak. Konteksnya.
konteksnya. Jadi maksudnya yang saya maksud teksnya bukan naskah tulisan. Kalau naskah tulisan mungkin bisa dari seni, dari sejarah, atau sedikit dari budaya ya, karena itu berhubungan. Tapi kalau kayak science, itu bukan dari bahasa, dari simbol. Jadi di ini saya hanya bicara kitab suci dari satu agama ya. Kalau yang dari agama lain saya nggak tahu. Tapi itu ada simbol-simbol. Alam ini juga penuh dengan simbol. Diri kita juga penuh simbol. Nah, kalau kita mempelajari dari sudut pandang pengetahuan kita, di situ nanti ketemu. Tapi ya kembali lagi, apakah kita terbuka untuk membaca simbol itu tadi? Nah, menurut Bu Dina, yang membuat simbol itu siapa di dalam kitab suci? Apakah itu yang disebut Tuhan? Oh, ya kalau berdasarkan sejarahnya begitu. Berdasarkan sejarahnya ya, dari sejarah kitab suci. Tetapi kalau menurut saya bukan. Simbol-simbol ini ditangkap. Bapak tahu kan kalau kita mengenai manusia atau makhluk ya, dia punya gen kan. Dia udah bawa dari 50 ribu tahun sebelumnya. Dia gen ini kan nggak berbicara secara tekstual, dia bicaranya secara simbol. Nah, gen ini yang menangkap simbol-simbol itu, si orang yang punya gen kayak tadi, itu dia bisa translate simbol-simbol tadi ke dalam bahasa pengetahuan sesuai dengan kapasitas dia. Budina, jadi dia orang jenius, Pak. Ya, berarti kalau itu menjadi satu simbol, tidak tertutup kemungkinan bahwa semua apa yang disebut kitab suci itu membawa simbol-simbol itu, tidak sangat, hanya monopoli. Iya, sangat mungkin. Tidak monopoli satu kitab suci ya, saja. Iya, sangat mungkin. Jadi tidak ada dong sebutan bahwa kitab suci yang paling sempurna. Kalau bagi Bu Dina gimana? Kitab suci yang paling sempurna dalam bentuk buku, ya nggak ada. Dan mungkin nggak Bu Dina? Kita tidak bicara tentang konteks ya, kita tidak bicara tentang harafiahnya. Mungkin nggak kalau hanya dilihat dari buku, tulisan yang tercetak di buku itu bisa usang gitu. Teksnya ya. Ini juga gini Pak, kayak tadi simbol ya. Simbolnya itu yang sampai sekarang mungkin karena banyaknya, simbol tadi kan juga dia berkombinasi ya. Kayak gen gitu berkombinasi, misalnya 1 sama 2 sama 3, jadi satu kombinasi 6 umpamanya ya, kayak gitu. Sampai sekian banyak probabilitasnya, itu mungkin sampai hari ini belum terpecahkan semua. Tetapi, apakah bisa usang? Kalau menurut saya bukan usang, kurang. Karena simbol itu akan bertambah terus karena alam semesta berkembang. Nah ini, kalau saya melihat malah tidak ada ubahnya ya, kalau dulu waktu zaman saya remaja itu kan sering beli buku kecil, judulnya itu buku mistik. Buku mistik, isinya itu gambar-gambar yang kalau kita merangkainya itu menjadi nomor SDSB yang akan keluar. Iya, saya pernah dengar tapi belum pernah lihat. Nah itu kan simbol kan? Simbol kan, setiap orang yang membaca itu mempunyai tafsir sendiri. Betul. Nah itu kalau kemudian dia menjadi satu simbol, bisa dong itu menjadi kitab suci. Kan dia di, kan dia bisa membawa simbol kan. Kemudian orang yang melihatnya itu bisa menafsirkan loh. Dan dengan sangat cerdasnya, orang yang melihat gambar ini itu 9, gambar ini 8, kemudian dirangkai-rangkai menjadi satu angka yang akan keluar gitu kalau SDSB gitu. Nah kira-kira itu sama nggak dengan mekanisme apa yang sekarang disebut kitab suci? Cara melihat ya, kalau proses pembuatannya kan saya nggak tahu ya. Awalnya si pencipta tulisan kitab suci ini kan saya nggak tahu. Nah, yang saya tidak maksud, ada di masa itu, jadi saya nggak yang saya maksud sejarahnya. Cara kerja orang menangkap simbol, Bu Dina. Kalau perkara menangkap simbol, tanpa kitab pun orang bisa menangkap simbol. Nggak harus ada kitab, apa itu, kitab... Kitab tercetak lah. Tercetak, ya. Kayak misalnya... apa istilahnya kalau di komputer, hard copy, soft copy, gitu. Hardware, sama hardware software. Dan software, gitu ya. Jadi, nggak harus ada hardware. Software kita bisa baca simbol apa aja diri kita manusia. Karena badan kita sendiri kan gennya simbol. Jadi, sebenarnya pada dasarnya kita kumpulan simbol. Tapi,
Kalau kita mau bikin kitab, seperti Pak Agung misalnya bikin tulisan pengetahuan yang berbau spiritual ya, bisa aja itu dianggap kitab suci. Why not? Kitab yang hilang itu. Ya, atau kitab yang hilang atau apalah. Pokoknya isi kitab itu membawa sesuatu yang positif dan menceritakan, Bapak cerita secara tekstual begitu, yang tertulis. Tapi kan bisa diterjemahkan secara simbol berbeda oleh setiap orang. Enggak, kalau saya menganggap tulisan Bapak ini arahnya ke sini-sini. Apakah tergantung orang yang baca? Tergantung ya? Orang yang baca. Dan apakah persepsi dia pasti salah? Tidak. Kadang-kadang itu juga tepat buat dia ya, pada masanya. Nah, oke, Bu Dina. Bu Dina memilih Indonesia beragama atau Indonesia berbudaya? Saya memilih Indonesia berbudaya. Alasannya apa, Bu Dina? Ya, karena budaya, karena agama itu bagian dari budaya. Jadi, kalau orang sudah berbudaya, nggak harus mikir lagi soal agama. Oke, bahkan mungkin nggak harus perang atas nama agama. Nggak harus perang atas nama agama. Semua budaya membawa kebaikannya, dan tujuannya juga memang baik, tapi dia luas karena bisa berubah. Sementara kalau paham agama kan kecenderungannya, saya tidak mengecap ya, tapi melihat kecenderungannya bersifat kaku. Diajak berubah atau kita mau memandang secara nilai, orang kadang nggak bisa terima. Padahal yang sebenarnya harus kita lihat kan nilainya, bukan tekstualnya. Bukan tekstualnya. Oke, Bu Dina. Kalau ada yang meramalkan bahwa, ya bukan meramalkan, melihat kecenderungan gitu, nanti agama akan punah. Nah, menurut Bu Dina gimana? Bagus. Jadi kalau mungkin agama besok akan punah, ya udah sekarang punahin aja. Enggak gitu juga ya. Enggak gitu juga, Pak. Tapi kenapa saya bilang bagus? Karena kalau satu hari agama itu punah, artinya kesadaran manusia sudah sangat meningkat, sangat tinggi. Dia udah enggak perlu lagi didikte oleh sebuah dogma. Aturan. Karena dia sudah berbudaya. Sudah berbudaya, sudah berbudi pekerti luhur. Oke, kalau coba kita bandingkan, walaupun kita nggak akan membanding-bandingkan ya, tetapi karena ini simulasi, maka mau nggak mau kita bandingkan. Bandingkannya itu gini, Bu Dina, berbudaya dan beragama. Nah, mana yang akan menjadi manusia unggul agar dia bisa menghadapi tantangan zaman di perubahan peradaban, itu manusia yang berbudaya atau manusia yang beragama? Kalau dari pengamatan saya, karena saya bukan pelakunya secara ini, saya nggak bisa mengatakan diri saya yang sebagai pelaku, tapi dari hasil pengamatan saya, orang-orang yang berbudaya dan orang-orang yang beragama tanpa budaya atau berbudayanya minimalis, ya jelas yang maju orang-orang berbudaya. Dan itu yang akan berkembang, karena dia fleksibel. Kehidupan kalau nggak adaptif, Pasti dia punah. Itu hukum kehidupan. Berarti kalau masyarakat berbudaya itu belum tentu dia beragama. Iya. Belum tentu. Dan ada juga masyarakat yang beragama tapi nggak berbudaya. Ada. Banyak. Karena memang agama dan budaya adalah dua hal sebenarnya yang berbeda. Bukan dia tidak berbudaya, Pak. Kalau saya lihat ya. Dia beragama tapi budaya yang dia ambil adalah sebagian kecil budaya dari bangsa tertentu yang bukan akarnya dia. Sehingga nilai-nilainya tidak terimplementasikan. Nilainya tidak terimplementasikan. Sebenarnya di dalam gennya dia nggak ada nilai-nilainya. Nah, jadi kayak terakhir, robot gitu, Pak. Yang terakhir, Bu Dina. Kalau channel Teman Ngopi ini ingin mengajak kepada pemirsanya berbudaya, atau gerakan Indonesia berbudaya, menurut Bu Dina kita akan mulai dari mana? Atau harus mulai dari mana? Dari diri sendiri, Pak. Dari diri sendiri, kalau yang lebih besar tentu dari kelompok terdekat ya, yang sudah sama frekuensinya. Jadi kita memberikan, kita mensiarkan ya, mensiarkan itu maksudnya siaran lah ya, berbagi informasi kepada masyarakat luas, masalah diterima atau tidak diterima itu nggak masalah, tapi kita harus mulai sharing. Oke, harapan Bu Dina kepada pemirsa channel Teman Ngopi agar kita bisa menjadi manusia berbudaya. Harapan saya kepada Teman Ngopi,
pemirsa teman ngopi agar jadi manusia berbudaya. Ya, saya sangat berharap kalau teman-teman ngopi yang menjadi penggemar TV teman ngopi ini bisa tergugah pikiran dan mindsetnya untuk menyadari bahwa kita lebih bernilai apabila kita berbudaya. Tapi bukan berarti saya mengajak tidak beragama. Yeah. Boleh saja tetap beragama kalau memang itu masih diyakini dengan kuat. Mm-hmm. Tetapi jangan beragama yang tanpa budaya lokalnya. Mm-hmm. Atau tanpa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada ya, dalam tanpa budaya. Tanpa karena kalau nilai-nilai wujudnya bisa berubah, bisa berbeda. Tapi kalau kita bicara program atau mindset atau konsep cara pandang konsep. Cara pandang konsep itu kan bisa kaku. Ya, jadi bukan praktek ritualnya ya. Ya, bukan praktek. Tetapi ritual. Implementasi nilai-nilainya. Nilai-nilai dari agama dan budaya yang agamanya yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya setempat gitu. Oke, Bu Dina, bagaimana kalau orang yang tidak melakukan praktek ritual agama? Tapi ternyata dia bisa menerapkan nilai-nilai moral dan etika yang bagus. Mungkin nggak? Mungkin, malah lebih bagus mungkin. Kalau dia cuma beribadah tapi tidak menerapkan nilai-nilai moral dan etika, sebenarnya di dalam ajaran agama dia juga udah keliru. Apalagi kalau, maksudnya kalau itu berdasarkan ajaran ya. Tetapi kalau nilai-nilai ini kan dari budaya itu dia lebih luas ya. Lebih universal. Oke, terima kasih banyak Bu Dina telah duduk di kursi panas. Panas banget. Terima kasih juga teman ngopi.